Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan. Ojo kendor. Ya, sekali lagi, ojo kendor. Tetap gelorakan semangat kalian saat situasi gagal bayar. Tidak peduli dengan ancaman, teror, biarkan saja. Teror dan ancaman hanya bagian dari resiko yang harus Anda ambil saat Anda gagal bayar ya. Cuekin, bomat, bodo amat. Nah, kali ini saya akan bahas tim DC pinjol lapangan mulai banyak disebar untuk melakukan penagihan langsung ke alamat nasabah yang gagal bayar. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini. Tetap ada menjadi pembugar mental kalian semua, menjadi refresh otak untuk kalian yang saat ini stres, galau, ya, khawatir, cemas akibat banyaknya teror dari pinjaman online ya, baik legal maupun ilegal. Kali ini tentunya sesuatu yang harus kalian ketahui yaitu tim dari DC lapangan pinjaman online mulai disebar untuk menagih langsung ke rumah nasabah, membentuk tim demi tim ya. Ya entahlah tim apa yang pasti banyak disebar. Nah, ini untuk kalian ketahui. Nah, makanya nanti kalian lihat ya ulasan-ulasan saya ini untuk meminimalisir ketakutan yang akan melanda kalian semua. Kali ini saya juga mengajak kawan-kawan ya sebelum menonton video tersebut untuk support mendukung dengan cara yang mudah, gratis, tidak berbayar. Dukung penuh channel ini agar makin berkembang. Cukup ditekan tombol subscribe lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Setelah subscribe, langsung aktifkan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru ya yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan kalian tonton video-video bermanfaat yang mengedukasi kalian ini ya. Insya Allah membangkitkan kembali mental kalian yang sudah roboh, hancur, berkeping-keping. Nah, kali ini juga saya mengajak teman-teman untuk join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Silakan kawan-kawan, kalian join ya, tergabung di grup ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa saling sharing, bisa saling curhat. Karena grup ini insya Allah aman dari spam pinjol, joki pinjol, DC pinjol, penagih pinjol, apapun itu insya Allah ya aman. Kalian bisa saling memberikan informasi. Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini. Saya sematkan juga di kolom komentar. Silakan tergabung. Nah, saya juga ingin memberikan informasi sekali lagi ya bagi kalian yang ingin memiliki merchandise berupa kaos Paguyuban Membasmi Pinjol seperti ini. Ini nih contohnya ya. Kalian bisa gunakan juga kalau misalnya DC datang ya, iseng aja kita isengin DC datang biar dia melotot ngelihatnya ya. Banyak sudah dipakai atau digunakan oleh kawan-kawan kita yang gagal bayar saat ketemu DC ya. DC-nya celingak-celinguk, ini apaan ya? Ada Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan untuk nomor admin ada di sini ya. Admin untuk pembelian, pemesanan di sini. Ini nomornya, bukan nomor untuk konsultasi. Sekali lagi, bukan nomor untuk konsultasi, tapi khusus pemesanan. Ya, silakan. Nah, kawan-kawan, simak videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Semoga menjadi pencerah dan teredukasi dengan baik. Tim desa lapangan diterjunkan. Banyak pula. Nggak nanggung ya. Namanya tim, udah pasti nggak mungkin satu orang. Tim loh, gitu ya. Ini saya bacakan ya. Kiriman dari desanya yang telah membentuk tim sekian banyak. 0813-1091-8230. Pak, Ibu, saya Bara dari koordinator tim lapangan kredit pintar. Mau konfirmasi soal tagihan Anda. Sebelumnya udah dikonfirm kan kalau saya dan tim akan ke alamat rumah dan tempat kerja Anda siang ini ya, 15 tahun, udah yang berlalu ya. Pukul 12 sampai dengan selesai. Kira-kira untuk tagihannya mau dibayar via transfer atau cash dan full di alamat. Sekitar 3-6 nasabah lagi yang kami tagih, terus kami ke rumah RT/RW untuk izin lalu ke tempat kerja Anda. Soalnya kami sekarang lagi pembagian wilayah
takutnya alamat dan tempat kerja Anda beda sama aplikasi. Ini nih, kalian mau lihat. Nih, ada kumpul-kumpul. Katanya lagi pembagian wilayah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian ya, nggak ke foto ya. Jadi ini lagi membagi wilayah. Ya. Pertanyaannya, wilayah apa? Kenapa juga harus izin RT RW? Urusannya apa? Tagih di tempat. Kami ya nasabah-nasabah sudah pada cerdas dan pintar. Hal seperti ini tentunya kalian juga pasti tersenyum melihat mereka melakukan model-model penagihan dengan sedikit menakut-nakuti. Ini adalah cerita dan contoh sekaligus ya bagi nasabah-nasabah semuanya bahwa ini adalah hoax, bohong. Gak usah ditakutin, gak usah dipikirin. Kalian dapat seperti ini biarin aja, biar begitu aja berlalu. Lama-lama berlalu juga kok. Mereka juga akan bosan sih DC-nya nakut-nakutin kayak gini. Ini murni nakutin kalian. DC pinjol itu tidak boleh melakukan penagihan untuk mengambil ya dana cash di tempat. Nggak boleh. Karena semuanya harus melalui virtual account. Ini online. Approval pengajuan via online. Cair via online. Bayar via online. Jadi apa yang harus kalian takutkan? Tidak ada. Mereka datang ke rumah pun tentunya harus melengkapi dengan seluruh dokumen yang wajib mereka perlihatkan, wajib mereka tunjukkan ketika menagih ke kalian semua. Jadi mereka menagih tidak bisa begitu saja nagih seenaknya. Ya, kadang dijumpai di lapangan fakta ya terjadi ketika mereka nagih, ditanyakan seluruh kelengkapan dokumennya, mereka balik bertanya. Kalau saya tunjukkan, Anda bayar ya. Itulah ya realita yang sering terjadi. Jadi mereka sengaja disekak nasabah, mereka sekak balik dengan sangat keliru. Nasabah meminta mereka menunjukkan identitas lengkap dan dokumen yang lengkap dan valid tentunya untuk sebagai syarat bagi mereka ketika menagih nasabah. Hanya syarat pada saat proses mereka menagih. Kalau misalnya mereka bilang bahwa ini wajib dibayar kalau sudah diperlihatkan, tidak ada ketentuannya. Harus membayar ketika semua dokumen diperlihatkan. Nah, seperti itu. Ini yang terjadi ya. Jadi kalau mereka menolak untuk memperlihatkan seluruh dokumen yang harus mereka perlihatkan ke kalian dan tunjukkan ke kalian semua, suruh pulang. Sekali lagi saya kasih tahu, suruh pulang. Artinya mereka pertama, tidak berkompeten. Keduanya, mereka tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Menagih tentunya datang baik-baik, tunjukkan semua identitas dan kelengkapan dokumen termasuk sertifikasi profesi penagihan, membuktikan bahwa mereka sudah berkompetensi untuk menagih kalian ke rumah door to door untuk menjambangi nasabah yang gagal bayar atau telat bayar atau belum bayar yang masih menunggak. Itu. Jadi kalau kalian didatangi, nggak ada masalah kan? Jadi biasakan pikiran dan pola pikir kalian itu kalau didatangi DC itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah sedikit pun DC mau datang jam berapa, mau datang pukul berapa, tanggal berapa, no problem. Yang jadi problem adalah kalau Anda masih bingung dan takut didatangi DC pinjol, masih bingung dan bagaimana caranya untuk menerima DC pinjol yang datang ke rumah, apa yang harus ditanyakan? Sudah banyak episode-episode yang membahas masalah itu. Ya, silakan kalian tonton sebelum ini. Banyak saya mengupas bagaimana cara menghadapi DC pinjaman online. Kali ini saya ingin menguatkan kalian dari sisi mental bahwa mereka bilang sedang pembagian wilayah kerja, pembagian area, untuk membagi petugas dan lain-lain, bohong. Ya, kalian nggak usah takut juga. Kalaupun mereka datang, rombongan, mau 2 orang, 3 orang, 6 orang sekalipun, cukup kalian tanyakan. Mana yang bersertifikasi? Kalau di antaranya 6 orang yang bersertifikasi sama sekali tidak ada, suruh pukul mundur, suruh keluar. Kalau yang bersertifikasi hanya 1 orang dan surat tugasnya tertuju hanya 1 orang yang bersertifikasi itu, berarti yang bilang atau bicara yang bisa ada di area di depan Anda itu, berarti hanya orang itu 1 orang. Yang 5 orang, misalnya ada 6 orang, 5 orang suruh mundur, suruh pulang. Atau suruh nunggu di luar. Kita ini negara hukum. Segala sesuatu harus patuh dan taat terhadap aturan hukum, termasuk mereka yang datang ke kalian mengancam, mengintimidasi itu sudah diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi kalian jangan mau dibuat dan diperlakukan semena-mena seperti itu. Rumah Anda
adalah tempat tinggal Anda. Rumah Anda adalah teritorial Anda. Tempat di mana Anda tinggal yang wajib Anda jaga baik-baik. Mereka tidak sopan, mereka berlaku semena-mena, Anda berhak untuk berbuat apa saja, termasuk mengusir mereka dari kediaman atau tempat Anda. Paham ya? Jadi nggak ada rasa takut. Saya masih bingung. Kalau Anda takut didatangi oleh DC, kalau Anda takut ketika DC datang, apa yang Anda takutkan? Itu rumah kalian loh. Rumah yang sejak lama mungkin sudah kalian tinggali, rumah yang sehari-hari menjadi tempat tinggal kalian berteduh, tempat untuk istirahat kalian, ngapain takut? Itu bukan tempat Anda ngontrak, bukan rumah teman Anda, Anda nebeng, bukan rumah Anda, nggak usah takut. Oke kawan-kawan, semoga kalian tercerahkan ya. Jadi kalau mereka mau datang berombongan sekalipun, cuekin aja, itu adalah hoax ya, sengaja untuk memukul mental kalian, berharap mental kalian hancur. Kalau kalian paham, saya mohon bantuan feedback terbaik, dan sebagai afirmasi positif juga buat kalian, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman, Anda tidak takut dengan segala macam teror, Anda tidak takut dengan segala macam intimidasi yang mereka buat. Karena Anda tahu semua itu hanya untuk mengubah mental kalian. Mental yang tadinya kuat menjadi ambruk. Jaga terus mental kalian. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan untuk kalian semua ya. Mereka memperlihatkan foto, ada beberapa orang tadi kita hitung ada 10 orang yang nggak tahu sebelumnya yang nggak kepoto berapa orang. Mereka bilang lagi pembagian wilayah, mereka bilang juga mau ketemu Anda tapi masih ada di rumah nasabah lain, masih ada 6 kunjungan nasabah lainnya, nanti setelahnya akan ke rumah Anda minta izin RT RW lalu nagih ke Anda. Nggak usah takut. Mereka sengaja membuat framing sedemikian rupa agar Anda terkesan nantinya itu ya di mata Anda itu terkesan seram. Ya angker kedatangan mereka. Biasa-biasa saja. Lagian mereka juga nggak akan datang kok, itu cuma hoax saja. Sengaja untuk membuat mental Anda jatuh. Itu saja. Sayang gitu ya, difotonya cuma 10 orang. Kalau bisa itu 100 orang sekaligus ya, ngumpul sampai ada yang lesehan sekalian ya DC-DC-nya. Kalian dibohongin mulu. Ah, dari kemarin mau-maunya dibohongin mulu ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya sajikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua dan teredukasi dengan baik. Seperti biasa, saya ingin mendoakan teman-teman semua, para subscriber dimanapun berada, ya yang setia ada stay di channel ini, saya doakan khusus buat kalian semua yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan kalian, Allah angkat sakit kalian, Allah pulihkan kembali agar dapat normal, kembali beraktivitas untuk menghidupi dan mencukupi keluarga kalian. Teman-teman yang saat ini sedang mencari-cari pekerjaan, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Allah akan berikan pekerjaan terbaik dan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Saat ini, teman-teman semua, para subscriber dimanapun berada, yang sedang beraktivitas bekerja untuk mencari nafkah, semoga Allah mempermudah dan memperlancar aktivitas kalian. Allah meluaskan rezeki-rezeki kalian. Dan Allah meluputkan dari setiap mara bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.